Saya Ramli bin Abdurrahim. Pengasing pangkapahang ni dia ada dua jenis lah. Satu memangka dan satu lagi memusing. Yang ini adalah gasing memangka. Kita panggil dia labu gasing. Ukur lilit dia 14 inci dan ketinggian dia 4 inci lah. Dan yang satu lagi, yang ni adalah kita panggil gasing memusing. Ukur lilit dia 16 inci dan tinggi dia bukan dalam 3 inci lebih sikit. Nama saya Bumar Ibrahim. Saya nak cakap mengenai persediaan gelanggang untuk permainan gasing tradisional Pahang. Mulanya kita cari tambur dengan tanah liat, tanah liat putih yang lebih baik. Lepas tu kita lenyi dia bagi kawasan lebih kurang dalam 60 kaki persegi. Lepas tu kita tabur garak lilin gelanggang tu. Tabur garak tu kita letak lah. Bagi tujuan bagi tanah tu tak bagi terlalu kering. Kalau kering dia mengetak. Bila getok kita tak boleh nak main sebab gasing tu mungkin jatuh dalam tempat getok tu. Saya Osman Bakar. Mula punca saya mula main gasing pada umur 10 tahun. Jadi seronokan gasing ni pada atas minat. Tak boleh minat, dia macam turun tangan. Tak boleh yang tak minat, kita kasi gasing. Macam saya 10 tahun tu saya sekarang ni. Masih berminat lagi. Gasing ni kita kepuasan. Dia satu daripada macam kita selesai. Bila kita bermain tu dengan tenaga kita. Dengan apa kemahiran kita tu buat tu. Jadi kita buat hari ni buat, kita nak buat lagi lawa. Buat hari ni esok lagi lawa. Lagi nak ikat. Dia apa kalau boleh kita nak hidup balik lah. Dia masalah sekarang jadi dia orang tak buat apa nak tu pasal perbelanjaan dia besar. Lepas dia mula tu kita pergi masuk hutan pergi cari kayu, belanja tu pergi sekali pergi paling-paling sikit 1000 je. Okay. Masuk hutan tu kadang-kadang kita masuk dalam kawasan rancangan tu 7 butir bukit, 8 butir bukit pun dapat satu. Sebagai generasi muda, saya berharap agar gasing Pahang ni boleh diberi satu pendekatan yang lebih moden, yang lebih kontemporari, yang boleh diterima oleh golongan muda. Okay, kita perlu satu bentuk permainan ataupun pendekatan untuk menarik remaja kembali kepada permainan gasing Pahang ni.